Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para pemirsa, salam TV wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kembali Allahu azza wa jalla pertemukan kita di acara kesayangan kita yaitu acara kajian kitab ya syarah al aqidah al wasitiyah syarah al aqidah al wasitiyah yang disyarahkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullahu taala rahmatan wasiatan pada pertemuan yang lalu ya sudah kita sampaikan terkait dengan apa yang disampaikan oleh Uh, Syekhul Islam dan disyarahkan oleh Syekh Muhammad bin Salih al-Uthay bin Bahwa memang uh, iqrar ya iqrar Nabi Sallallahu uh, alaihi wasallam Sebelumnya sudah kita sampaikan bahwa Nabi Sallallahu alaihi wasallam dalam menjelaskan uh, sifat Allah SWT, ya Itu terbagi kepada tiga uh, metode ya Pertama, metode kaul yaitu perkataan beliau sallallahu wasallam dan ini sangat banyak. Di antaranya Nabi SAW mengatakan Rabbuna Allahul ladzi fis sama. Ah, ini kan sifat ulu bagi Allah kan di, di ketinggian yaitu di, di langit. Kemudian taqaddasa ismuhu ya, suci eh, maha suci namanya. Ah, gitu kan. Dan seterusnya dan seterusnya. Itu secara kaul ya, Nabi S.A.W. menjelaskan bahwa sifat-sifat Allah SWT melalui uh, lisan beliau ataupun perkataan beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wa wasallam. Namun ada juga al-fi'lu yaitu uh, apa namanya nih perbuatan ya, perbuatan beliau sallallahu alaihi wasallam ketika di haji wadah umpamanya beliau sallallahu alaihi wasallam ya Uh, mengisyaratkan ke langit dengan telunjuknya sekali sekaligus mengatakan Allahumma syhad ya Allah saksikanlah yarfa'u ila sama' beliau mengangkat jarinya ke langit ya waya wayang kutuha ilan nas dan dia menunjukkannya ke manusia Allahumma syhad Allahumma syhad gitu ya Allahumma syhad ah gitu jadi uh, beliau sallallahu alaihi wasallam ya Uh, menunjuk ke langit. Jadi ini menunjukkan bahawa Allah Azza wa kata Asyik Muhammad bin Salih Hada wasfullahi ta'ala bil'ulu antariqil fi'ali. Ini adalah merupakan penyipatan atau uh, menyampaikan sifat Allah Azza wa menjelaskan tentang sifat Allah yang disebut dengan ulu, ketinggian. Ya dalam doa-doa kita pun sering kita sampaikan dalam tikir uh, rukuk dan sujud kan. seperti di dalam zikir sujud ya umpamanya Rabbil a'la wa bihamdihi atau Rabbil a'la saja gitu kan maha suci Rabku yang maha tinggi yang maha tinggi maha tinggi dalam Al-Qur'an a'la ya dan seterusnya dan seterusnya. Jadi banyak sekali terkait dengan masalah itu. Tapi yang akan menjadi fokus kita di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. dan ada juga beliau sallallahu alaihi wasallam menjamak mengumpulkan antara perkataan ya dan juga perbuatan seperti ketika Allah ketika uh, beliau sallallahu alaihi wasallam menafsirkan firman Allah azza wajalla dalam surah An-Nisa ayat yang ke-58 innallaha kana sami'an basira sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat maka beliau sallallahu alaihi wasallam memasukkan katanya ibhamahu yaitu jari uh, ibu jarinya dan uh, yang mengiringinya itu telunjuknya ke matanya jadi begini innallaha ya innallaha kana sami'an basira Sami'an basira Allah mendengar Allah melihat Ha gitu jadi begini Nabi Sosalama melakukan hal ini untuk menjelaskan bahawa Allah wajudallah memiliki sifat sama wal basar. ya bahawa beliau adalah uh, bahawa Allah wajudallah adalah uh, maha mendengar maha mendengar dan maha melihat jadi di sini kata Sheikh wahada isbatun wahada isbatun li sami wal bazaar bil qaul wal fiil ini adalah sebuah penetapan sifat sama dan besar bagi Allah dengan cara al-qaul wal fiil. Jadi beliau mengisyaratkan dengan qaul wal fiil yaitu perkataan dan perbuatan beliau dengan cara begini. Ini perbuatan. Sementara qaul Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Kemudian dalam iqrarnya yaitu iqrar di sini maksudnya adalah pengakuan ya, pengakuan beliau sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam Muslim bertanya kepada seorang budak jari ya mengatakan yakni aina Allah di mana Allah qalat fis sama ya berkata seorang jari budak perempuan itu mengatakan Allah wajalla berada di langit ya kemudian faqarra nabi me, me, apa namanya mengakuinya ya wa qala a'tiqha wa qala a'tiqha kata nabi sallallahu kepada tuannya yaitu muawiyah bin hakam al-sulami merdekakanlah budak ini. Kalau kita lihat eh, apa namanya ini kelanjutan hadisnya fa innaha mu'minah merdekakan eh, budak ini karena dia adalah seorang yang mukminah, seorang yang beriman, wanita seorang wanita yang beriman. Jadi ini yang pembahasan kita yang terakhir. Jadi intinya bahwa Nabi SAW menetapkan sifat bagi Allah SWT dengan tak dengan tiga metode, dengan tiga cara, dengan al dengan al-fi'il, ya, dengan iqrar. Bahkan ada uh, sallallahu alaihi boleh-boleh kita bagi menjadi empat sesungguhnya beliau juga menjama' atau mengumpulkan antara al-qaul dan alfiil. Sekarang kita lanjutkan kembali ikhwati fillah azani Allah taala wa yakum jami'an para pemirsa Salam TV yang masih setia dan penonton yang masih berbahagia ya mengikuti acara uh, kita saat ini yaitu acara kajian kitab Syakhsiyatu uh, uh, kajian kitab Uh, apa namanya syarah akidah al wasatiyah ya. baik, ikhwati fil azani Allah taala wa iyyakum jami'an kita akan melanjutkan uh, apa yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Nah, kalau kita lihat matanya pada waktu waktu itu yang sudah mungkin agak lama ya karena sudah agak panjang pembahasan kita. Minal imani billah al imanu bima wasafa bihi nafsahu fi kitabih wa bima wasafahu bihi rasuluhu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam min ghairi tahrifin wala ta'tilin ta min wa min ghairi takyifin wala tamthilin ya kita diantara bentuk keimanan kita kepada Allah Subhanahu adalah kita beriman ya dengan nama yang telah Allah Subhanahu wa nama yang telah Allah Subhanahu ya kita beriman dengan sifat yang telah Allah Subhanahu sifatkan dirinya dalam Al-Qur'an atau telah disifatkan Allah Subhanahu oleh Rasul yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nah, itu itu sudah kita panjang lebar membahasnya. Tapi lanjutannya adalah min ghairi tahribin ini matanya matan uh, wa setiahnya min ghairi tahribin wala ta'tilin wa min ghairi takyifin wala tamtsil. Jadi kita menetapkan sifat bagi Allah Subhanahu wa sebagaimana Allah Subhanahu wa telah tetapkan dalam Al-Qur'an atau telah ditetapkan sifat tersebut oleh Rasul yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanpa empat perkara ini. Pertama, min ghairi tahribin tanpa ada penyimpangan, tanpa ada menyelewengkan, ya tanpa ada penyimpangan tanpa ada penyelewengan Walau ta'tilin tanpa pengingkaran wa min ghairi ta tanpa membagaimanakan atau menggambarkan sifat itu kemudian walau tamsilin dan juga tidak menyerupakan jadi empat hari ini harus dijauhi dalam kita beriman dengan asma dan sifat ya tidak boleh kita tahrif tahrif itu artinya mengubah menyimpangkan ya menyelewengkan dari makna yang sesungguhnya Walau ta'tilin enggak boleh juga ta'til yaitu mengingkari dan juga nggak boleh membagaimanakan, menggambarkan sifat itu. Tangan, bagaimana tangan Allah? nggak bisa. Jadi kita serahkan kaifiahnya kepada Allah. Tapi maknanya kita paham. tangan kita bisa maknai tangan. Kita ngertilah tangan gimana gitu kan. Tapi bagi Allah SWT bagaimana tangan Allah SWT ini nggak bisa. Jadi kami basir. Ya. Jadi tidak ada yang serupa bagi Allah SWT. Sementara Allah SWT maha mendengar lagi maha melihat. Kemudian, wala tamsil dan juga tidak menyerupakan, jadi tidak ada kita serupakan. Eh, ya, apa namanya? Sifat-sifat Allah dengan sifat-sifat makhluknya. Jadi, apa yang terlintas dalam eh, benak kita tentang Allah wajar karena sifat ini kan disebutkan Allah punya. Dalam riwayat dikatakan punya tangan, punya mata, ya, punya betis, kemudian juga punya kaki. Ya, ini mungkin terlintas bagi kita. Oh, begini enggak, enggak bisa. Apapun yang terlintas, selesa kami sedih, Syekh tidak ada yang serupa ya dengan Allahu Azza wa Jalla. Kita lihat syarahnya ikhwati fillah ya taala wa iya jami'an. Para pemirsa Salam TV yang masih setia dan berbahagia mengikuti acara kajian kita, kajian kitab Syarah Al Aqidah Al wasatiyah Memang harus saya akui bahwa kajian ini sedikit agak berat ya. E, tapi saya yakin dan percaya kalau antum mengikhlaskan niat karena Allah Subhanahu Allah akan mudahkan, Allah akan bantu ya untuk kita memahami dengan baik ya karena lagi-lagi saya sampaikan bahwa tujuan kita diciptakan oleh Allah SWT untuk beribadah kepada Allah ya untuk apa untuk beribadah kepada Allah SWT. Bagaimana kita bisa beribadah dengan baik? Tentu kita harus paham tentang agama ini. Karena kalau kita tidak paham tentang agama ini, bagaimana kita bisa beribadah dengan baik kepada Allahu Azza wa Jalla. fillah Allah Ta'ala wa iyakum Kita lihat syarahnya. Di hadir jumlah, bayanu sifati Fi hadil jumlati bayanu sifati imani ahli sunnati bisifatillahi ta'ala. Nah, di dalam jumlah ini, artinya dalam kalimat Syekhul Islam bin Taimiyah tadi, min ghairi tahrifin wala taqtilin, min ghairi taqyifin wala tamthilin. Ah, itu kata Syekh Muhammad bin Salih al-Uthaymin rahimahullah. Dalam kalimat tersebut ada penjelasan sifat beriman. Penjelasan bagaimana tentang bentuk keimanan ahlu sunnah wal jamaah terhadap sifat-sifat Allah Azza wa Jadi disinilah merupakan sikap tegasnya ahlu sunnah wal jamaah yang sebenarnya dalam berhadapan dengan asma dan sifat. Apa sikap mereka? Yaitu tidak tahrif, tidak taktil, tidak takyif, dan tidak tamtil. Nah ini tidak boleh empat perkara ini. Ya empat T lah boleh kita bilang begitu ya. Tidak boleh tahrif, tidak boleh ta'til, tidak boleh takyif, dan tidak boleh tamtil. Ya, tidak boleh me, ngubah ya atau menyimpangkan maknanya tidak boleh mengingkari nggak boleh membagaimanakan atau menggambarkan dan tidak boleh menyerupakan ahlu sunnati wal imanan umur al arbaah maka kalangan ahlu sunnah wal jamaah mereka beriman dengan sifat-sifat uh, sifat -sifat Allah SWT, keimanan yang tidak ada di dalamnya empat perkara ini itu keimanan tanpa tahrif, keimanan tanpa ta'til, ta keimanan tanpa takyif, dan keimanan tanpa tamthil. Nah, ini dia. Jadi, empat perkara ini tidak boleh. Pantangan gitu, kira-kira ya. Dalam, mungkin kalau kita berobat ke dokter gitu, kadang-kadang kata dokter, ipat tangannya nggak boleh Pak ya, selama minum obat ini, jangan dulu dimakan ini. Nah, karena nanti obatnya nggak berfungsi. Ah gitu kira-kira Jadi ada pantangannya. Ada pantangannya, gitu ya sebagaimana bunga putri malu kalau disentuh dia bagaimana layu ah gitu kan jadi pantangannya apa pantangannya jangan disentuh ah gitu ya sama seperti apa namanya nih Chat ya Chat kalau masih uh, baru ya belum dia uh, kering jangan disentuh karena kalau sentuh nanti jadi ini jadi apa namanya nih uh, rusak dia ya nggak mulus lagi tembok ataupun uh, apapun yang dicat gitu ya sebelum kering jangan disentuh Ah begitu. Ikhatifillahi jazani Allah uh, taala wa iyakum jamianik keimanan Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak ada empat perkara ini. Jadi tidak boleh ada tahrif, tidak boleh dalam uh, terkait dengan keimanan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Tidak boleh tahrif, tidak boleh ta'til, tidak boleh takyib dan tidak boleh tamthil. Baik. Kita akan lihat penjelasan Syekhul, uh, Syekh, uh, Syekh Muhammad bin Saleh Al Uthaimin rahimahullah. terkait dengan uh, empat perkara ini. Kita lihat pelan-pelan nih fillah Allahu taala wa jami'an. Mudah-mudahan kita dibantu oleh Allah, dimudahkan oleh Allah untuk memahami perkara ini dengan sebaik-baiknya. Pertama tahrif. Apa yang maksud tahrif? Yaitu at merubah. Dengan tahrif itu maksudnya merubah. Wa huwa imma lafziyun wa imma Jadi tahrif itu ada dua. Ada tahrifun lafzi, ada tahrifun ma'nawi ya tahriful lafzi artinya adalah secara lapas lapasnya yang diubah maknawi maknanya yang dirubah wal ghalibu anna tahrifa al lafzi la secara umum bahwa tahrib ya al lafzi pengubahan secara lapas itu tidak terjadi katanya tahriful lafzi itu enggak akan secara umum enggak terjadi ya Wa idza fa jahilin. Kalaupun ada terjadi tahrif al-lafzi itu pengubahan Lapas, kalaupun ada terjadi, itu terjadinya itu atau adanya itu dari orang-orang jahil. Nah, itu biasanya terjadi yang disebut dengan tahrifu al-lafzi. Tahrifu al-lafzi, Ikhwati fil allahu taala wa iyyakum jamian. Selengkapnya nanti kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, bertahan terus di salam TV sahabat keluarga Muslim. Ikhwati fillah ta wa Jadi, tahriful lafzi itu tidak tidak terjadi kecuali dari orang-orang jahil. Yaitu tahriful lafzi artinya mengubah bentuk lafaznya, mengubah bentuk lafaznya. Yakni taghiru syakl, yaitu merubah bisa saja harokatnya. Bisa lafaznya, bisa harokatnya. Kalau kata Syekh di sini, uh, itu harokatnya. Pemathalan sebagai contoh. Fa matajidu ahadan yaqul alamin maka engkau tidak akan menemukan seseorang yang mengatakan alhamdulillahirabbil alamin padahal benar kan alhamdu gitu pakai dhamma ya kalaupun kita dengar ada alhamdulillahirabbil alamin itu berarti orang jahil bi hidal dengan dipatahkan dal yaitu alhamda ila idza kana jahilan kecuali orang itu orang yang bodoh hadal ghalib itu yang biasanya artinya dia belum Uh, belajar ya dengan baik, gitu ya. Uh, maka dia sering mengubah bentuk uh, ataupun mengubah uh, apa namanya ini harokat ya dalam membaca Al-Quran, di seperti alhamdulillahirobbilalamin atau uh, ada orang juga yang uh, mengubah ya, seperti di dalam bacaan ghairil. Ghairil itu Ghair tapi kadang-kadang dibaca kho khairil Ini berbahaya. Jadi kita katakan ghairil maghdubi bukan orang-orang yang kau murkai ya Allah bukan pula orang-orang yang kau sesatkan tapi akhirnya khairil ya sebaik-baik orang yang kau murkai dan sebaik-baik orang yang kau sesatkan ini, ini bermasalah ya jadi ini eh, biasanya terjadi eh, karena kejahilan ya karena apa namanya mungkin nggak belajar tajwid nggak belajar makhorijul huruf ya dan seterusnya dan seterusnya tapi kata beliau kalaupun ini terjadi biasanya dari orang-orang jahil saja ini disebut dengan tahrifu tahrifu lafzi ya itu mengubah lafaz atau mengubah uh, bentuk syakalnya ataupun harokatnya. Lakinna tahriful ma'nawi huwa alladhi waqa'a fihi minan Tetapi tahriful ma'nawi yaitu perubahan makna itu yang banyak terjadi dari kalangan manusia. Jadi adapun tahriful lafz itu sedikit, tapi yang banyak ini adalah ta'rif tahriful ma'nawi. Yaitu tahriful ma'nawi artinya pengubahan secara maknanya, maknanya yang disimpangkan, maknanya yang diselewengkan, maknanya yang diubah. Ini yang banyak terjadi dari kalangan manusia. Fa'ahlu sunnati wal jama'ati imanuhum bima wasafallahu bihi nafsahu khalin min tahrifi yakni taghiri lafzi awil ma'na. Maka ahlu sunnah wal jama'ah keimanan mereka dengan yang Allah SWT sifatkan dirinya itu sunyi dari tahrif. Sunyi daripada tahrif yaitu apa? Sunyi daripada perubahan. Yakni perubahan lafaz ataupun makna. Artinya bahwa keimanan ahlu sunnah wal jamaah terkait dengan sifat Allah. Sebagaimana Allah SWT telah disipati dirinya dalam Al-Quran atau telah disipati oleh Rasulnya yang mulia Muhammad SAW dalam hadisnya. Itu sunyi tidak ada, tidak ada ditemukan tahrif. Yaitu tahrif artinya adalah mengubah lapas atau makna tidak. Jadi mereka amiruha e kamajat, yaitu lewati sebagaimana dia datang. Dan sebagian ulama mengatakan kiro tafsiruha. Bagaimana kita membaca asma dan sifat itu itulah tafsirnya. Kalau Allah katakan tangan, berarti itulah tangan. Tapi tangan yang sesuai dengan keagungan dan kelayakan Allah beda dengan tangan makhluk. Ah begitu aja, ya. Nah, jadi alusional jamaah bersih, clear and clean, ya. Jadi tidak ada e terkait dengan perubahan-perubahannya itu tadi empat hal itu nggak ada. Tidak dikenal dalam kamus mereka terkait dengan keimanan ini. Tidak ada tahrir, tidak ada ta'atib, tidak ada takjil dan tidak juga tampil, Nah begitu ya. Wa taghirul ma'na yusammihi al-qailu nabihi ta'wilan. Ya. Taghirul makna mengubah makna Ya, yusammihi al-qailun. Dinamakan oleh orang-orang yang mengatakannya sebagai takwil, Sebagai takwil. Jadi menurut mereka, mereka pada dekatnya mentahrib gitu kan. Tapi mereka membahasakannya dengan bahasa yang halus. Ya, mereka katakan diri mereka adalah takwil. Wa anfusahum bi ahli takwil. Mereka menamakan diri mereka dengan ahli takwil. Sama seperti kita hari ini. Ya. Pelacur, ya, pelacur, wanita penzina, laki-laki penzina, itu kan e, biasanya dikatakan apa ya? E, sekarang ini bukan kita katakan pelacur gitu. Tapi dikatakan apa? Dikatakanlah dia pekerja. Pekerja seks komersial ya PSK gitu ya jadi bahasanya dihaluskan dia kan pekerja juga jadi pekerja sektor komersial eh, gitu kan ada juga disebut dengan Allah apa namanya ini disebutlah eh, apa namanya ini istilah-istilah yang halus sehingga orang juga nggak 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 gilau ya nggak ilpil gitu kira-kira ya dengan istilah-istilah itu padahal kakaknya mereka adalah sedang mentahrif ya sama seperti sekarang ini korupsi gitu itu kan bahasanya sederhana, ini disederhanakan, dihaluskan. Padahal yang benar maling gitu kan. Ah, gitu ya. Maling. Jadi ini apa? penghalusan ya, penghalusan bahasa sehingga orang pun tidak terlalu apa ya, tidak terlalu apa namanya tidak terlalu takut dengan istilah itu, bahkan kadang-kadang bangga gitu ya, dianggap sebagai seorang yang koruptor gitu kan. Padahal itu maling sebenarnya kan. Ah, gitu ya baik, jadi mereka menghaluskan bahasanya mereka menyebutnya sebagai ahlu ta'wil li ah. ajli an hadal kalama si bagatal qabul, ya, karena mereka ingin menghiasi perkataan mereka dengan hiasan penerimaan atau melumuri perkataan ini dengan pelumuran yang uh, al-qabul, sehingga diterima orang karena kalau bahasa ta'wil itu lebih ringan dan lebih tidak menakutkan kalau kita bahasanya tahrif, ah gitu ya. Kenapa di Syekh, Syekh Utsaimin menjelaskan di sini li anna ta'wila la tamfiru nufus. Ya, Allah la tanfiru minhuun nufus. Karena takwil itu tidak membuat jiwa ini lari wala dan juga tidak benci gitu. Kalau dengar kata takwil, dengar kata uh, ini uh, ya bahasa mereka takwil ini, ini jiwa kita juga enggak enggak mau lari gitu. Yardinya, ya selalu aja, enggak ada masalah dengan kalimat takwil gitu. Walatakrohu dan juga tidak membenci. Sama sekarang ini. Sama seperti sekarang korupsi. Orang juga terlalu, tidak terlalu ini kan. Tidak terlalu jijik ya dengan istilah itu. Tapi kalau kita bilang maling, ah itu kan orang, wah gitu. Biasanya sekarang ini kan yang masih dikatakan maling kan apa? Maling-maling uh, kecil ya. Pencuri ayam dikatakan maling, maling kereta, maling gas, maling apa gitu. Tapi kalau korupsi yang miliaran itu ya nggak dikatakan maling justru gitu kan korupsi lah apalah gitu ya bahasa-bahasa yang nggak menakutkan bahasa-bahasa yang nggak menjijikkan bahasa-bahasa orang membuat tidak membuat orang ilpil tidak membuat orang jadinya apa ya gilau gitu nggak ah, ya. sehingga e, bahasanya dihaluskan orang pun nggak nggak takut lagi dengan masalah itu padahal itu kan e, berat sesungguhnya kan membuat malu dan sebagainya tapi orang ya dengan bahasa ini tadi ter, ter, ter terobati gitu ya seperti takwil ini. Padahal mereka tahrif. Tahrif artinya merubah lapas atau makna. Kan itu buruk maknanya. kan Buruk apanya. Tapi karena dihiasi dengan takwil Ya. Maka uh, seolah-olah ini nggak ada masalah gitu ya. Lakin madahabu ilaihi fil haqiqati tahrifun. Tetapi apa yang mereka lakukan itu sesungguhnya atau pada adalah tahrif. Ini beliau Syekh sampaikan. Ibnu Utsaimin mengatakan. Sesungguhnya mereka sedang mentahrif bukan sedang mentakwil. Ah, gitu kira-kira. Lianna hulai sahih. Karena mereka tidak berpegang kepada dalil yang sahih. Jadi dalam mereka, dengan istilah mereka itu ta'wil. Padahal mereka adalah tahrif. Kenapa? Karena mereka tidak punya dalil yang sahih. Ya. Gak punya dalil mereka sahih. Gak ada dalil mereka, apa namanya ini, yang sahih. Mereka mengatakan itu sebagai ta'wil. Tidak. Pada kian sedang mereka mentahrif. Mereka sedang mentahrib. Illa annahum layas tati'u an tahriban Ya. Kecuali bahwa misalnya mereka tidak mengatakan, tidak sanggup mereka mengatakan ini tahrif. Mereka tidak mengatakan tahrif. Walau kalu, kalau seandainya mereka itu mengatakan hada tahrif, ini adalah tahrif. Ya, la ala kalamihim. Sungguh mereka mengumumkan terhadap diri mereka untuk menolak perkataan mereka. Kalau seandainya mereka mengatakan diri mereka adalah ahlu tahrif. ya Orang-orang yang suka merubah lafaz atau makna sifat. Tentulah mereka secara otomatis mengumumkan ya kepada orang lain untuk ditolak perkataan mereka. Jadi e, artinya kalau asalnya mereka mengubah diri mereka dengan sebenarnya menampakkan wujud mereka sebenarnya dengan mengatakan ahlu ta'rif, ta ahlu tahrif ya. Kalau mereka mengatakan ahlu tahrif, sungguhlah mereka pada kian sudah mengumumkan bahwa perkataan mereka itu ditolak artinya mereka sendiri mengatakan diri mereka nggak bisa diterima gitu kira-kira ya, tapi kan mereka nggak melakukan hal itu, mereka justru menamakan diri mereka dengan ahlu, dengan ahlu apa namanya ini takwil, bukan ahlu tahrif, sehingga orang lain pun tidak terlalu gilau tidak terlalu jijik ya dengan bahasanya gitu ya, mereka menerima, oh ini kan takwil, ah gitu, seolah-olah baik ya dihiasi perkataan mereka dengan kata-kata yang menurut mereka indah namun pada kekatnya sedang mereka mentahrif atau mengubah lapas atau makna dari para sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Walihada abbar al-muallifu rahimahullahu taala bi tahrif duna ta'wilin ma anna katsiran mimman fi hadzal bab yu'abbiruna bi ta'wil ay yaquluna min ghairi ta'wil. Oleh karena itu Al-Mu'allif rahimahullahu ta'ala ya, Mengungkapkan dengan bahasa ta'rif, ta Bukan ta'wil Ya ini Syekhul Islam Taymiyah kan mengatakan Mengeri ta'arif ya, Beliau nggak menggunakan mengeri ta'wil ya. Kenapa? Ya, meskipun kebanyakan ya, Kebanyakan orang Memiman yatakallamuna fi hadalbab, bab Dari orang-orang yang Uh, ber, berpendapat atau dari orang-orang yang berkata tentang bab ini tentang bab asma dan sifat yu'abiruna binafii ta'wil mereka mengatakan dengan nafi ta'wil artinya kita beriman dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu tanpa takwil ah gitu ya murni takwil itu bahasa mereka tapi yaquluna min ghairi ta'wil mereka mengatakan tanpa takwil kalau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tetap pada pendirinya min taharif tahrif lakin ma abara mu'allifu awla liwujuhin arbaatin tapi apa yang disampaikan apa yang diungkapkan oleh muallif yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, itu lebih aula lebih diutamakan liwujuhi arbaatin karena empat empat sisi artinya bahwa bahasa yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dengan kata-kata min ghairi tahrif itu lebih utama dan lebih baik ketimbang dibaca di, dikatakan mengeri takwil. Nah, saya ulang ya. Jadi uh, kata uh, Syekh uh, Muhammad Ibn Salih al-Uthaymin rahimahullah. Apa yang diungkapkan oleh uh, Syekh Islam Alau uthaymiyah dengan kata-kata negeri tahrif. itu ternyata lebih mengenak ya ketimbang di negeri takwil. Meskipun kebanyakan ulama yang berkata ataupun menjelaskan tentang perkara sifat ini. Selalu saja bahasa mereka mengatakan mengeri takwilin, wala ta'tilin, wala ta yifin, wala tamsil gitu kan. Tidak menggunakan tahrif. Ya. Tapi Ibnu mengatakan apa yang diungkapkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ternyata lebih mengenal, lebih utama lagi daripada takwil. Ya, karena ada empat alasan atau dari sisi empat sisi ya. Pertama, al-wajhul awal. Yang pertama, annahu lafzulladzi ja'a bihi al-Qur'an, bahwa tahrif itu adalah satu lapas yang datang dalam Al-Qur'an. Bahwa kata tahrif itu datang dalam Al-Qur'an. Ya. Yeah. Fa innallaha ta'ala qala sungguhnya Allah Azza berkata, berfirman, yuharrifunal kalima 'amma mereka mengubah perkataan itu dari tempat-tempatnya. An-Nisa 46. Jadi menjadi syahid di sini yuharrifun. Harifin itu fil kan. Harrafa yuharifu tahriban. Tahriban itu masdar daripada harrafa yuharifu tahriban. Artinya mengubah dalam surah An-Nisa. Jadi ada dalil dalam Al-Quran. Bahwa tahri itu kan dari pasi. Kata jadian dari kata harrafa yuharifu taharifan Wa min Sementara ungkapan yang diungkapkan oleh Al-Quran itu lebih baik. Lebih utama dari yang lainnya kan. Artinya ungkapan yang datang dalam Al-Quran dan itu dijadikan sebagai uh, Da ya itu lebih utama karena didukung dari Al-Quranul Karim daripada yang lainnya. lianahu <tuh> ya li, uh, dikatakan lianahu ada lu alal makna karena itu lebih menunjukkan kepada maknanya sehingga pilihan Syekhul, Syekhul Islam Ibn dengan kata "tahrif" itu lebih aula, lebih baik daripada kata "tawil". Ta Selanjutnya, nanti kita lanjutkan ya. Setelah yang satu ini, jangan kemana-mana, tetap bertahan di salam TV sahabat keluarga Muslim. Ikhwati fillah azani ta'ala wa iyakum jamian para pemirsa salam TV yang berbahagia yang masih setia mengikuti kajian kita ini. Jadi pertama ungkapan Syekh Salam Taimiyah dengan kata-kata itu lebih mengena ya lebih memiliki makna yang dalam karena memang digunakan di lapas itu dilaku, digunakan di dalam Al-Quran. Itu sisi yang pertama. Sisi yang kedua, anahu adalu alal hal bahwa kata tahrib itu lebih menunjukkan kepada keadaan, lebih mengena kepada keadaan. Wa akrobu ilal adil dan lebih yeah. dekat kepada keadilan. Fal muawelo migeri dalilin leisa min al An nusam miyahu muawilan. Balil adlu an nasipahu bimayastahiku wahwa an yakuna muharriban. Kata Syekh Muhammad ibn Salih al-Uthaymin rahimahullah. Bahwa kata tahrib itu itu lebih mengena ya alal hal di atas keadaan seperti ini dan lebih dekat kepada keadilan karena mu'awil ya mu'awil orang yang mentakwil orang yang eh, apa namanya ini orang yang mentakwil itu bigiri dalilin tanpa ada dalil laisa minal adli itu bukan bentuk keadilan anu mau mu'awilan kita namakan dia sebagai Uh, orang yang menakwil. Balil adlu an bima yastahiq bahwa kak, bahkan yang adil itu kita menyipatinya dengan sesuatu yang dia berhak untuk disipati, wa huwa bahwa dia adalah muharrif. Karena memang makna takwil ini banyak ya, nanti akan kita jelaskan. Ada makna takwil itu maknanya adalah tafsir. Ada makna takwil itu artinya akibat. Ada makna takwil itu maksudnya juga adalah Uh, me, me, uh, apa ya sorful lafzi an yaitu memalingkan lapasnya dari zohirnya ah begitu ini saya kira yang tepat yang ketiga itu makna yang ketiga itu memalingkan lapas dari makna zohirnya tanpa ada dalil nah mereka nggak dikatakan sebagai muawil tapi mereka dikatakan sebagai muharif gitu ya jadi saya ulangi bahwa kata asyik Muhammad Rasulullah Thaymin rahimahullah pilihan Syekhul Islam dengan kata tahrif dari satu sisi tadi dijelaskan dalam Al-Qur'an ada dalilnya, sisi yang kedua, ya, ternyata ya, kalau orang-orang yang muawil itu dianggap mereka lah kita mereka katakan dirinya mereka muawil kan? Mereka katakan mentakwil bukan mentahrif. Kalau muawil tanpa dalil, ya, itu bukan sebuah keadilan kalau kita katakan dia muawil. Kenapa? Karena dia mentakwil tanpa ada dalil. Yang dia berhak ya apa? Kita katakan yang berhak dia katakan adalah muharrif bukan bukan muawil. Kenapa dia muharrif? Karena dia menafsirkan ataupun memalingkan lapasnya tanpa ada dalil. Kalau ada dalilnya ya boleh. Ini kan terkait dengan sifat bagi Allah kan. Mata mereka takwilkan dengan apa? Tangan mereka takwilkan dengan apa? Dengan nikmat atau dengan kekuatan gitu kan. Tapi tafsir mereka itu apa tidak didukung oleh dalil maka mereka nggak disebut sebagai muaf, muawil atau mufasir tapi sebagai muharib merubah apa yang benar dari tangan tafsirnya tafsir tangan adalah tangan itu sendiri tapi apa kita katakan tangan Allah sama seperti entah makhluk tidak sama makhluk saja sama-sama punya tangan beda kan tangan saya dengan tangan antum beda kita sama-sama makhluk kok tapi beda tangannya meskipun kita sama-sama punya tangan Antara makhluk saja berbeda apalagi dengan sang khalik yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwati Allah ta'ala wa jamian. Jadi yang lebih berhak kita katakan mereka ini sebagai sebagai muharrif bukan sebagai penakwil. Taib. Al-wajuhu al, al yaitu bentuk ataupun sisi yang ketiga. Sisi yang ketiga yang menjelaskan bahwa tahrib itu lebih mengena istilah tahrib daripada ta'wil. Artinya untuk orang-orang yang e, mengingkari ya ataupun menyerupakan sifat-sifat Allah dengan makhluknya. maka e, kita katakan dia e, apa namanya muharrif ya lebih cocok ya lebih layak dan yang ketiga adalah anna ta'wila dalilin bahwa takwil tanpa da, tanpa dalil itu batil. Kalau ada orang menakwil tapi didasari tidak didasari dengan dalil maka takwilnya itu batil. Nah, dikala mereka, dikala kita, mereka kan diri mereka kan kata-kata ini takwil. Kami ini ahlu takwil, bukan ahlu tahrif. Ya kita udah bantah kan bahwa antum itu ahlu tahrif, bukan bukan antum itu ahlu takwil. Kenapa? Karena takwil itu batil tanpa ada dalil. Ah gitu ya. Yajibu al anhu wa minhu, maka wajib kita jauh darinya dari takwil itu dan kita lari darinya. Karena ada apa? Takwil tanpa dalil itu batil, kebatilan. Maka kita harus jauh dari kebatilan, harus lari dari kebatilan. Wa istimalu tahrif fihi ablagh. Sementara menggunakan kata tahrif ya, itu lebih ablagh, lebih dalam. Ya, lebih membekas. Ah gitu. Kenapa? Karena memang itu tadi mereka itu mentakwil tanpa dalil. Kalaulah ada orang mentakwil tanpa dalil, maka dia layaknya disebut sebagai penahrif, bukan penakwil. Ah, gitu ya. Sebagai apa? Sebagai penahrif, bukan sebagai penakwil. Sebagai pentahrib dia. Ya. Nah, karena kenapa? Karena dia menakwilkan tanpa dalil gitu loh. Kalau dia mentakwilkan dengan dalil ya enggak ada masalah. Selama dalilnya benar, cara pendalilannya benar gitu kan. Nah, jadi menggunakan kata tahrif itu lebih mengena, ya. Tampiro minat tawil dan sebagai bentuk jauh ke lari dari tawil. Karena kalimat tawil di sini menjadi menjadi apa ya? Menjadi rendah, menjadi hina, gitu ya? Menjadi e, tidak bagus, menjadi negatif maknanya. Kenapa? Karena digunakan tanpa dalil. Mereka mengubah sesuatu tanpa dalil lalu mereka katakan itu takwil. Padahal takwil itu kalimat yang bergengsi, kalimat yang baik gitu kan. Tapi akhirnya mereka menodai makna takwil itu sendiri. Nah, gitu maka cocoknya mereka bukan antum tidak sedang mentak tidak sedang mentakwil, tapi antum sedang mentahrif. Li'anna tahrifa la yaqbaluhu ahadun karena tahrif itu tidak bisa diterima oleh salah seorang pun. Lakinna ta'wil lain, tapi takwil itu lebih lembut ya tak nafsu jiwa bisa menerimanya watastaf silu an maknahu dan watustaf an maknahu dan diminta penjelasan dari maknanya jadi kalau takwil gitu kan kita butuh lagi takwil apa maksud takwil ah gitu jadi kita masih mencari-cari maknanya Ama tahrib bimujar manakulu kulu ada pun yang firul insanu minhu. Adapun tahrib, ya dengan kita mengatakan kata tahrib kita katakan ini tahrib yang insanu minhu manusia pun lari darinya dengan kita katakan tahrib saja manusia langsung lari ya wa kana tahrib salafi al ta'wil oleh karena itu penggunaan kata tahrif kepada mereka mereka menyelisihi jalan salaf itu lebih layak daripada menggunakan kata takwil. Jadi mereka-mereka yang menyelisihi salaf dalam uh, permasalahan sifat bagi Allah, ya maka mereka lebih layak dikatakan sebagai ahlu tahrif. Mereka-mereka yang menyelisihi jalan salaf dalam perkara yakni ini sifat bagi Allah, SWT, maka mereka lebih layak dikatakan sebagai uh, apa namanya ahlu tahrif, bukan takwil, ya. Kenapa? Karena itu lebih layak, lebih cocok lebih pas ya disematkan mereka sebagai ahlu sebagai ahlu tahrif bukan ahlu ta'wil ah, demikian ikhwati fillah a'azani ta'ala wa iyakum jamian para pemirsa salam TV yang berbahagia jadi kalau boleh kita ulangi dari yang pertama tadi kenapa Syekhul Islam Ibn Taymiyah memilih redaksi dengan tahrif karena kata tahrif itu didukung dalam Al-Quran dalam An-Nisa tadi yang sudah kita sampaikan dalam surah An-Nisa yakni ayat 46 yang kedua bahwa itu lebih adil karena memang itu lebih mengena kita katakan dia ahlu tahrif daripada ahlu daripada ahlu apa ahlu tawil ya yang ketiga ini permasalahannya adalah ketika mereka sebut diri mereka sebagai ahlu tawil ya ini nggak bisa kenapa karena mentawil tanpa dalil itu sebuah kebatilan itu sebuah apa sebuah kebatilan maka mereka layaknya disebut sebagai ahlu ta ahlu tahrif bukan ahlu takwil ya al wajuhur rabi sisi yang keempat kenapa pilihan Syekhul Islam Ibnu itu lebih layak dan lebih cocok ya dikatakan sebagai ahlu sebagai ahlu uh, apa namanya ini ahlu tahrif ya bukan ahlu takwil pilihannya uh, sisi yang keempat ana takwila laisa madmuman takwil secara umum tidaklah tercela semuanya. Ternyata kata takwil itu secara umum tidak tercela. Laisa madzmuman kullahu, bukan tercela semuanya. Qala Nabi alaihi alaihi wasallam berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Allahumma faqihhu fid-din wa 'alimhu tawil Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, "Allahumma faqihhu fid-din, ya Allah, jadikanlah dia faqih dalam agama ini." Wa 'alimhu tawil dan ajari dia di tafsir. Siapa yang dimaksud di sini? Ibnu Abbas Abdullah bin Abbas radallahu taala anhuma ketika itu kecil ya Ibnu Abbas masih kecil beliau doakan ini ya ya beliau doakan kepada si uh, Abdullah bin Abbas apa kata Nabi Allah faqtihi fid din wa alimhu ya Allah pakihkan dia dalam perkara agama dan ajarilah dia tentang ta'wil maka Ibnu Abbas disebut dengan tur, uh, apa namanya habru hadil ummah ulama umat ini ya turjumanul Qur'an orang yang paling mengerti tentang tafsir Al-Quran. Maka kalau kita lihat apa namanya dalam tafsir-tafsir para ulama selalu saja kutipan-kutipan dari Ibnu Abbas ini, ya ini sangat sangat banyak sekali, ya Abdullah bin Abbas ini, ya itu sangat sangat banyak sekali. Kenapa? Karena mereka beliau eh, uh, radhiyallahu taala anhu memang didoakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya dengan doa Allahumma faqihu din, ya Allah jadikanlah dia pakai dalam perkara agama wa'alim ta'wil. dan ajarilah dia takwil itu tafsir. Jadi tidak serta-merta makna takwil itu tercela ya. Tidak nabi menggunakan, menggunakan kata takwil di sini. Takwil maknanya di sini apa nah, tafsir. Ah begitu ya. Wa ta'ala waqala Allah taala dan Allah SWT berfirman, "Wa ma ya'lamu ta'wilahu" dan tidak ada yang mengetahui tentang takwilnya. illallah warasikhuna fil ilmi yaqulun kecuali Allah dan orang-orang yang kuat di dalam ilmu yaqulun mereka berkata dalam surah al imran ayat yang ketiga 3 7 ya dalam surah al imran ayat yang yang ke-7 jadi wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warasikhuna fil ilmi yaqulun dan tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali hanya Allah Warasikhun dan orang-orang yang kuat di dalam ilmu. Yang kulun mereka mengatakan. Ini potongan surah Al Imran ayat yang ketujuh. Maka bagaimana kata Asyid di sini? Famtadahahum bi'annahum ya'lamuna ta'wil. Maka Allah SWT memuji mereka. Ya, kenapa? Karena mereka mengetahui yang namanya takwil. Takwil di sini maksudnya tafsirnya. Nah, ya, gitu. Jadi kan di sini berarti tidak tercela. Tidak tercela itu takwil. Wa ta'wil laisa kulluhu ya, laisa kulluhu madzmuman ya dan takwil tidaklah semuanya itu tercela liana takwil lahu ma'anin karena takwil itu sendiri memiliki memiliki banyak makna memiliki banyak makna jadi tidak takwil itu hanya satu tapi banyak makna yakul bi makna tafsir ada kadang-kadang takwil itu maknanya tafsir wa makna al aqibati ma'al dan terkadang makna takwil itu adalah al aqibat aqibat Wal maal dan tempat kembali. Wa dan bisa juga makna tawil itu memalingkan lapas dari zohirnya, memalingkan maknanya dari zohir lafaznya. Ini beberapa makna daripada tawil. Jadi tidak semua tawil ini tercela kan? Tidak semua. Tapi kalau sudah tahrif, oh tidak ada pilihan, semua tahrif itu tercela ya. Tapi kalau tawil terkadang maknanya tidak tidak tercela. Ikhwati fil Allah taala wa iyakum jami'an. Kita akan lanjutkan nanti insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang waktu kita sudah habis. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat pada diri saya pribadi dan antum sekalian dimanapun berada. Hada wa sallallahu sallam wa baraka ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Subhanaka Allah wa bihamdika. Ashadu ala ilaha ila anta astaghfiruka wa atubi ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.